Wakil Presiden Yusuf Kala menyindir Badan Search and Rescue Nasional atau Basarnas terkait penemuan body part dan puing pesawat AirAsia QZ8501 oleh nelayan di Selat Malaka. Ya, pasalnya para nelayan tidak diberikan penghargaan atau apapun oleh Basarnas. Sindiran itu saat JK menghadiri acara sarasehan Basarnas, salah satunya adalah memberikan penghargaan dari Basarnas kepada sejumlah lembaga dan badan yang dianggap telah berjasa dalam membantu pencarian pesawat AirAsia QZ8501. Namun dalam daftar penerima penghargaan itu tidak disebutkan nama nelayan yang membantu menemukan lokasi jatuhnya pesawat AirAsia. Menurut JK, para nelayan telah membantu dengan memberikan informasi dalam pencarian pesawat AirAsia dan layak mendapatkan penghargaan. Dari informasi yang diberikan oleh para nelayan itulah tim pencarian menemukan titik terang jatuhnya pesawat AirAsia. Dan juga tentu cepat selamat kepada badan-badan lembaga yang tadi diberikan penghargaan. Tapi Pak Kepala, ada satu yang tidak tercantum yang sangat penting sebagai operasi ini, yaitu nelayan. Yang memberikan informasi yang sangat penting, baik di Kalimantan juga di Sulawesi. Ini yang saya ingin mengatakan bahwa peran masyarakat itu dalam badan saat yang sangat penting. Saat terbesar yang harus menyelamatkan jiwa manusia sebaik mungkin, seikhlas mungkin. Karena segala kemungkinan harus kita upayakan tanpa pabrik, tanpa dengan menyerah kekuatan. Dan ini semua membuktikan kepada kita semua, kalau kita mencontoh yang paling banyak kemarin, kerjasama. Tanpa kerjasama yang baik, semuanya sulit kita